Okey, assalamualaikum geng. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya dari dunia Azzy. Okey geng, jadi kita dah cari siput seduk baru ni. Ha, jadi hari ni saya nak tunjuk saya masak siput seduk ni. Sebelum tu kita share dulu apa ni siput-siput seduk ni. Okey geng, jadi sebelum tu support Seven Channel. Okey geng, layan. Okey geng, jadi inilah hasil hot hari saya dekat batu dah ni. Ha tu. Ada lokes putih. Ha ni. Ni siput-siput. Okey, jom kita kisi dulu siput ni. Okey geng. Ha, jadi saya dah sedia okey dah behe-behe ni. Ha ni. Ni daun kunyit. Ha, siapa-siapa tak kenal dia terlagi daun kunyit. Jadi inilah daun kunyit. Ha, daun kunyit ni dia ada di pokok-pokok kunyit tu. Ha, tu daun kunyit lah tu. Ha, lepas tu ni. Ha, ni kunyit hidup. Ha, kunyit hidup, cili padi. Ha ni cili padi, segar. Lepas tu asli keping. Ha asli keping. Jadi cili padi ni ikut atas ukurlah nak banyak mana. Lepas tu bahan-bahan ni kita akan tumbuk bagi dia lumak. Ha lepas tu baru kita masuk. Lepas tu sedia ke sate. Ha ni sate. Okey geng, jadi kita inilah kita apa ni sear dulu. Ni siput seduk ni. Ha, siput seduk ni kita kasi dia dulu lah. Jadi dia kena ni lah sepekal juga lah ni. Ha, kena kerap belakang ni. Ha, belakang dia ni ni. Ha, ni kita kena kerap belakang ni. Jadi mudah kita nak isap ke depan. Ha, kita nak seduk isi dia ke depan ni. Okey, jadi saya sear dulu lah. Ha, sear apa ni, sear siput seduk ni dulu. Ha, ni kerap dia putih belakang ni. Ha, lebih kurang lagu ni lah kerap dia. Tu aja aku dia. Tu. Dia siput ni. Apa ni sebelum kita pergi cari ke? Sebelum kita nak sian nak makan tu. Ha, smoletnya kita wui dia, kita letak apa ni perigo dulu dalam 2 hari. Wui dia tubik apa ni seluk-seluk ha ada dalam ni. Lepas tu wui tubik apa ni tarik-tarik dia. Ha, ada molek dia letak apa ni tapah kelapa, tapah nyu. Ha ni. Kita gaul-gaul dengan apah nyu dalam masa 2 hari. Okey lah, kita sear dulu habis. Ha, kita sear habis siap lagi. Ha, okey geng. Jadi ni lah. Apa ni kunyit hidup ni. Kita tumbuk dengan lada. Ha, sepon ni ni kita katuk lah ni. Ha, segar ni kita katuk. Wih dia pecah sini. Lepas tu termasuk kan ni. Ha, mula-mula ni kita tumis dulu. Wih dia naik bau. Ha, kita tumis dulu. Okey. Ha, jadi ni. Kita masuk bawah depan dah. Masuk bawah pula dah. Masuk minyak dah. Panas minyak dah. Mula buka api lah. Panas minyak. Panas minyak. Nanti kita akan masuk ni. Kita akan masuk ke ni. Apa ni? Lada dengan kunyit hidup. Okey. Okey. Mula-mula tu. Kunyit-kunyit dengan bau dia. Eh kunyit dengan lada, kunyit dengan bau dia pula tukar masuk. Biasa kita tumis bau. Ini kita tumis kunyit dengan lada. Ha, lada hidup. Lada apa ni? Lada lada apa ni cili padi. The night bomb. Okay.
Tuh ada lagi. Macam sih. Hmm. Okey, dah stop dulu lah. Dewi dah naik bawang. Okey, lepas tu dah naik bawang ni, kita masuk sate. Oh, kuat bau lado. Okay, kita masuk air. Oh, kuat bau lada dia. Oh, nyengat molek. Ha, lepas tu kita ketuk ni. Ha, kita ketuk video apa ni? Video apa? Ha, pecah. Isi dia ni kemas ke? Lepas tu kita masuk ni asin keping. Haa, ni asin keping. Okey geng, lepas tu kita masuk ni. Haa ni. Apa ni siput sedut. Masuk lah tu. Kalau kuah dia ni tak kuning warna, okay? Kita boleh capur lagi dengan sebut kunyit. Ha, nak dia jadi kuning molek. Ha, kita boleh capur dengan sebut kunyit. Oh, jadi syih ni buat wong. Oh, dapat menyelera, okay. Uji dia sendiri je ni. Okey geng, bila kita dah masuk apa ni, siput sedut ni, okay? Bila kita dah masuk siput sedut, kita akan kucar video gelegok. Video gelegok, lepas tu kita akan masuk daun kunyit. Lepas tu garis dengan tajinus cukup rasa. Macam kuah dia tu, kalau dapat kuih pekat kan, kita masuk sebut kunyit. Boleh juga tu. Tapi saya kena setara ni serok okey dah ni. Boleh pakai sendiri gitu ni, serok okey dah ni. Kalau kuah dia ni kuih kuning lah. Dia bukan kuih pekat, dia kuih kuning. Kuah dia ni, kalau kuih kuning, kita boleh masuk sebut kunyit. Jadi kita gau ni. Gau, dia berlegok. Okey geng, jadi berlegok dah ni. Ni. Jadi guna kita berlegok, kita masuk ajino. Ni kita masuk ajino. Lepas tu kita masuk garis cukup rasa. Bisa.
Okay, lepas tu termasuk dalam kunyit. Ha, ni termasuk dalam kunyit. Kucar-kucar dia sampai masuk. Dia dah terah dia punya kuah. Bebek kita dah masuk belako tu. Ini kita kucar sampai dia masuk. Lepas tu terah sikit. Nak rasa kuah dia dah ke mana. Kuh tak. Kita tambah sikit lagi. Saya ni minat masing. Tambah huwi masing sikit. Okey geng, nanti siap saya akan update. Saya akan tunjuk saya masing pula. Ni geng. Jadi ni. Kita siap masuk dah ni. Jadi saya nak terasa. Jadi mula-mula kita terak kuah. Kuah dia ni. Buka molek ni. Ni. Ni kuah dia. Ni. Buka molek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, jadi ni dah isi dia ni. Ni isi dia. Isi siput ni. Jadi dia sini ni dia ada super god tu dia. Ni. Saiz pun besar-besar ni. Okay geng. Okay geng. Jadi saya rasa setakat ni saja saya punya video. Saya nak makan dulu. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Okay geng. Jadi saya nak ucap terima kasih kat mana tengok video saya. Jadi sebelum tu support saya punya channel. Okay geng. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Bye-bye.